Sekda yang bersebelahan dengan rumah sakit. Ini juga akan kita jadikan tempat isolasi nantinya. Dan juga Ekpukesmas Panipahan dan Bagan Batu. Ini yang sudah kita siapkan. Sementara Bapak Gubernur Riau, kondisi Rokan Hilir. Gubernur Riau bersama Bupati dan Wali Kota Provinsi Riau laksanakan telekonferensi di Mes Pemda Datuk Batu Hampar, Jalan Perwira, Senin 23 Maret 2020. Adapun pihak yang hadir Bupati Rokan Hilir Haji Suyatno bersama Porkopimda. Dan dari gugus tugas diantaranya Kapolres Rokan Hilir AKBP Muhammad Mustofa, Dandim Letkol ARH Agung Rahman Wahyudi, Kajari Gawas Wicaksono, Sekda Rokan Hilir HM Job Kurniawan, PLT Kepala BPD Haride, Kadiskes Hajah Dahniar, Kadis Komin Potik Haji Hermanto, Kadis Hub Haji Jasrianto, Direktur RSUD Dr. RM Pratomo, Dr. Tribuana Tunggadewi, Kalapas Wahid Wibowo, Kadis Perindagsar Sukma Alpalah, dan Sekretaris Satpol PP Rahmat Apira, serta perwakilan awak media. Bupati Rokan Hilir dalam arahannya menyampaikan bahwa orang dalam pemantauan atau ODP didominasi memang warga Rokan Hilir, yang baru pulang dari ibadah umroh dan yang baru pulang bekerja dari Malaysia. Mereka akan terus dipantau selama 14 hari ke depan dan mudah-mudahan hasilnya semua negatif. Dan dari jumlah itu, 3 diantaranya tengah berada di RSUD Dr. RM Pratomo dengan kondisi stabil. Dan untuk yang lainnya bisa dipastikan untuk tetap berada di rumah. Bupati juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak cemas. Pasalnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama pihak TNI dan Polri terus berupaya untuk meminimalisir penyebaran wabah virus corona ini. Bahkan setiap puskesmas didirikan posko kesehatan sebagai langkah antisipasi. Sementara itu untuk ruangan isolasi, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan beberapa lokasi diantaranya ex kantor camat Sinaboy, ex puskesmas Rimbo Melintang, rumah dinas sekda yang bersebelahan dengan rumah sakit, ex puskesmas Panipahan, dan ex gedung puskesmas Bagan Batu. Malam ini tim terpadu akan melakukan razia besar-besaran. Adapun sasarannya adalah kafe, warnet, dan lokasi keramaian, dan sekaligus untuk menginformasikan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama tokoh Tionghoa juga telah menyepakati penundaan acara sembahyang kubur atau cengbeng dan bakar tongkang. Dan ini sudah disampaikan oleh tokoh kepada seluruh keluarga di luar negeri maupun yang di daerah untuk menunda pulang ke Bagan Si Api-Api, sedangkan untuk sembahyang dilakukan oleh keluarga yang berada di Bagan Si Api-Api. Untuk kegiatan pemantauan barang sembako juga telah dilaksanakan dan tidak ada kendala. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga sudah membangun gugus tugas dan posko bersama di Mes Pemda Rokan Hilir, Datuk Batu Hampar, serta Media Center. Sesuai dengan arahan Kajari, untuk menggunakan anggaran yang ada dalam penanganan COVID-19. Dan hari ini sudah mulai dicairkan sesuai instruksi Gubernur. Gubernur Riau pun Haji Samsuar menanggapi agar Pemda Rokan Hilir membuat rapid test COVID-19, sehingga bisa dilaksanakan nantinya untuk orang dalam resiko atau ODR, yang pernah kontak dengan pasien ODP, PDP, dan yang positif. Dan disegerakan menyusun anggaran untuk membeli alatnya, mengingat ini sangat penting. Mustar Manurung mengabarkan dari Mes Pemda Datuk Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.